Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Sarusel. Nah, di video kali ini saya akan review mengenai perdana smartphone Bosku 360 GB. Ya, bonus kuota hingga 360 GB selama 24 bulan alias 2 tahun ya teman-teman. Gratis nelpon HD ke semua smartphone, berlaku nasional semua aplikasi. Oke. Okay? Wow, harganya murah. Kalian bisa beli di online shop, ya. Mungkin di teman-teman juga yang biasa beli HP baru, pernah beli HP baru, biasanya dapat juga bonus perdana smartphone ya. Ini dia perdana smartphone-nya teman-teman, perdana smartphone Bosku. Biasanya juga ini perdana bonus dari pembelian HP baru ya. Jadi kuota 360 GB selama 24 jam dengan isi ulang minimal 20.000 per bulan. Nah, apakah ini benar-benar real atau gimana? Setahu saya ini 360 GB selama 20 bulan ini kita cukup isi pulsa 20.000, maka kita akan mendapatkan bonus kuota selama 24 bulan itu ya teman-teman. Jadi setiap bulan kita isi 20.000, maka akan mendapatkan bonus dengan total 360 GB selama 24 bulan. Jadi kesimpulannya 360 GB ini untuk 24 bulan, atau 360 GB ini untuk 2 tahun, bukan untuk 1 bulan. Jadi kita jangan salah mentafsir bahwa untuk 1 bulan itu kita mendapatkan kuota 360 GB hanya dengan mengisi 20.000. Ya, pulsa utuh kita dapat kuota 360 GB. Bukan begitu teman-teman ya. Jadi selama 24 bulan itu kita mendapatkan bonus kuota 360 GB dengan hanya mengisi pulsa 20.000. Nah, pulsa 20.000 ini tidak terpotong ya teman-teman. Tidak terpotong dalam pembelian paket. Jadi untuk paket ini sendiri kita mendapatkannya gratis. Nah, bagaimana skemanya? Yaitu apabila kita sudah mengaktifkan kartu perdana ini, perdana smartphone Bosku 360 GB ini, kita melakukan pengisian pulsa 20.000, maka secara otomatis nanti kita akan mendapatkan kuota sebanyak 360 GB 28 bulan. Jadi kita bagi 360 GB dibagi 24 bulan, maka kita hanya mendapatkan kuota selama sebulan itu hanya sebesar 15 GB ya teman-teman. Nah, apakah itu full selama 1 bulan itu kita mendapatkan 15 GB 24 jam? Tentunya tidak ya teman-teman. Jadi 15 GB itu di apa ya, dengan pembagian 1 GB itu kuota utama selama 24 jam 1 GB. Untuk kuota malamnya itu 13 GB, dan untuk 1 GB nya kuota chat. Jadi 15 GB itu terbagi dengan kuota chat dan kuota malam dengan total 15 GB. Nah, 15 GB ini bukan sebulan ya, maksud di sini yaitu hanya 14 hari ya berlakunya bonus kuotanya itu 15 GB selama 14 hari. Jadi setelah 14 hari itu ya otomatis kuota akan hangus walaupun kita tidak pakai. Nah, untuk mendapatkannya kembali, apakah dengan cara mengisi ulang kembali selama sebesar 20.000 kita langsung otomatis mendapatkan kuota ini lagi ya 15 GB? Tentu tidak ya teman-teman. Apabila selama sebulan itu kita melakukan pengisian 2 kali, maka kita hanya mendapatkan bonus kuota yang 15 GB itu hanya sekali di bulan itu itu ya teman-teman. Untuk bulan kedepannya baru kita mendapatkan kuota 15 GB ya. Jadi hanya sekali selama sebulan kita mendapatkan kuota bonus 15 GB itu, walaupun kita dalam sebulan lebih dari 1 kali pengisian
pulsa minimal 20.000-nya itu ya teman-teman. Nah, itu dia mungkin sedikit informasi mengenai kartu Smartfren Bosku 360 GB ini ya teman-teman. Nah, ini perdana yang biasa kita dapatkan ketika membeli HP baru. Kita juga bisa mendapatkannya di online-online shop yang harganya murah, kisaran ya seribuan atau 2000-an ya teman-teman. Itu dia akses internetnya 15 GB selama 14 hari apabila kita mengisi pulsa 20.000 ya teman-teman. Oke ya, lumayan buat chattingan-chattingan ya, buat cadangan di luar apabila kita mempunyai WiFi di rumah ya, lumayan pulsa utuh 20.000. Kita mendapatkan dengan isi pulsa 20.000 kita mendapatkan 15 GB selama 14 hari. Oke, mungkin cukup sekian review mengenai kartu perdana Smartfren Bosku ini ya. Bagi kalian jangan lupa untuk support channel ini dengan mengklik tanda subscribe, like dan komennya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.